semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakalan nge-vlog lagi tentang keseharian aku. Nah, terus kali ini aku bakalan masak. Aku pengen bikin OTOT. Nah, OTOT itu kalau bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah bakwan sayuran gitu ya. Nah, buat kalian penasaran gimana sih cara bikinnya ala aku. Nah, sebenarnya aku bukan koki ya. Terus juga aku tuh kalau masak juga nggak terlalu handal banget. Cuman biasanya aku selalu bikin ini kalau misalnya di rumah itu kayak pengen nyemil gitu ya. Terus juga aku kan orangnya suka gorengan, cuman gak setiap hari ya, jadi kayak cuma satu minggu sekali aja. Oke, terus aku bakalan beli tepungnya terlebih dahulu karena tepungnya itu habis. Nah, aku tuh biasanya selalu pakai tepung bakwan karena biar lebih gampang gitu ya. Soalnya kalau misalnya aku kayak pakai bumbu-bumbu sendiri itu aku gak terlalu paham, jadi aku anaknya terlalu sering pakai tepung gitu kalau misalnya mau goreng sesuatu. So, nanti aku bakalan belanja ke Indomaret terlebih dahulu untuk beli tepungnya. Dan kalian wajib banget nonton vlog ini sampai habis. Nah, jadi aku bakalan makeup terlebih dahulu. Terus tadi aku udah pakai skincare ya, kayak pakai toner, terus juga sunscreen. Terus selanjutnya aku bakalan ke makeupnya. Dan aku pengen lebih simple aja, aku bakalan pakai BB cushion dari Lohasel. Ini tuh yang shade-nya natural. Ini bagus banget. Terus biasanya aku pakein itu untuk daily kalau misalnya mau keluar gitu ya, karena biar lebih simple. Terus kalau misalnya aku udah pakai BB cushion ini, aku tuh gak pakai bedak guys, jadi kayak lebih simple. Aku pakainya untuk mengcover mata pandaku karena kelihatan banget. Soalnya nanti kan juga pakai masker ya, jadi yang paling penting itu sebenarnya kayak area mata gitu loh. Karena aku orangnya tuh jarang banget tidur, sering banget begadang, makanya ini kayak ada mata panda. Terus juga bekas maskara. Biasanya aku tuh kalau habis pakai maskara di malam hari, terus paginya itu pasti kayak nempel gitu loh, hitam-hitam. Padahal udah aku bersihin ya maskaranya, tapi tetap aja kayak tetap kurang bersih gitu loh. Jadi aku harus ngebersihnya tuh berulang-ulang. Oke, dan nanti aku juga mau sekalian beli kapas. Karena ini seperti yang kalian lihat, kapas aku udah tinggal sedikit. Soalnya kan aku sering banget ya kayak review tentang skincare juga akhir-akhir ini. Terus juga aku lagi bikin kayak makeup tutorial gitu. So, kalian wajib banget nonton di Instagram. Nanti aku mau beli ini di Indomaret sekalian sama beli tepung bakwan. Oke, jadi aku bakalan OTW terlebih dahulu ke Indomaret. Dan aku bakalan pakai masker. Ini aku beli sampai semua warna. Nih ada ungu, ada biru muda, biru tua, orange, terus juga peach, putih, hitam nih. Buat kalian yang mungkin mau beli, aku bakalan taruh linknya itu di description. Karena banyak banget yang DM nanyain masker ini tuh beli di mana, terus harganya berapa. Ini harganya cuma 1.500, jadi kalian bisa langsung cek aja ya. Mau banget gak balesin DM, soalnya aku lagi agak sibuk banget akhir-akhir ini. Terus juga kemarin itu aku ngedit video itu sampai 1 hari lebih baru selesai guys. Jadi kayak bener-bener waktuku itu cuma aku pakai buat ngedit, jadi kayak fokus buat ngedit gitu. Jadi aku harap kalian selalu nonton vlog-vlog aku atau mungkin video-video aku. Terus kali ini aku bakalan pakai yang warnanya ini, warna orange tapi agak ke peach gitu. Oke, udah. Terus aku bakalan pakai tas yang ini. Nih. Mari kita OTW.
nyampe rumah, terus panas banget hari ini, kaki aku benar-benar sampai belang. So kita bakalan unboxing terlebih dahulu apa yang aku beli tadi. Nah, jadi yang pertama aku beli ini sikat gigi, ini yang Oral-B. Karena punya aku udah lumayan lama gitu ya dipakai, jadi harus diganti. Dan selanjutnya aku beli kapas. Aku nyari yang bulat-bulat itu kayaknya tadi nggak ada deh. Jadi akhirnya aku beli yang ini. Ini tuh yang tipis. Terus kalau menurut aku isinya lebih banyak gitu loh. Terus kalau misalnya kalian pakai toner, nanti bakalan kerasa banget gitu loh tonernya kalau misalnya yang tipis ini. Jadi aku rekomendasiin sih buat kalian yang ini. Dan selanjutnya ini yang aku beli di Indomaret. Yang pertama ada ini pepaya. Jadi ini tuh titipan bapak aku karena bapak aku lagi sakit. Jadi aku beliin buah, guys, nih. Doain biar cepat sembuh ya. Terus selanjutnya ada ini sunlight. Karena udah habis, sebenarnya kayak boros juga ya. Aku tuh sering banget bikin belanja bulanan tentang kayak kebutuhan rumah. Tapi emang kenyataannya emang habis, guys. Jadi ya sekalian aja aku belanja gitu ya. Dan selanjutnya ada minyak. Nih, minyaknya juga udah habis. Akhirnya aku beli lagi. Kayak udah tinggal sedikit gitu loh. Terus daripada nanti tiba-tiba waktu aku masak minyaknya habis, jadi akhirnya aku beli aja buat jaga-jaga juga. Terus selanjutnya ada tepung bakwan. Nih, jadi aku pakai yang ini ya nanti, Sasa tepung untuk bakwan spesial. Simpel banget, kayak tinggal dikasih sayurannya nanti. Dan yang terakhir adalah ini Good Day yang vanilla latte. Aku suka banget ini, terus aku suka yang kulin, tapi yang kulin gak ada, jadi akhirnya aku beli yang ini. Nanti aku bakalan minum ini juga. Dan ini dia yang aku beli tadi. So kita bakalan masak dan nanti aku juga bakalan makan, terus juga mau minum ini. So kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Oke, jadi aku bakalan masak terlebih dahulu. Terus tadi aku udah beli ini bahan-bahannya. Dan aku bakalan cuci terlebih dahulu. Terus nanti aku bakalan potongin dulu. Nah, jadi ini ada kecambah. Kalau di sini tuh namanya capar. Kalau bahasa Indonesianya kecambah. Terus selanjutnya ini ada sayur sop. Nih. Besar banget ternyata. Dan selanjutnya ada cabai juga. Sekarang cabai lagi mahal ya, guys. Segini itu 12.000 nih.
Guys, jadi aku udah selesai bikin OTOT-nya, terus aku bakalan makan. Dan di sini benar-benar panas banget nih. Rambut aku sampai lepek dan kita bakalan makan dulu karena aku udah lapar. Terus tadi aku juga bikin ini, yang vanilla latte. Mantap. Terus ini dia OTOT-nya. Dikasih saus. Nah, terus sebenarnya aku tadi tuh kan pengen kasih cabai, tapi ternyata sausnya udah pedes. Kalau misalnya aku tambahin cabai, takutnya asam lambungku bakalan naik gitu loh. Jadi aku cuma pakai saus aja. Enak banget. Untuk keseharian aku di rumah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton vlog ini sampai habis. Aku bakalan rutin juga buat bikin vlog tentang keseharian aku. Terus juga aku harap kalian suka. Dan buat kalian request, kalian juga bisa komen di bawah. Bye, see you in my next video.